Halo guys, kembali lagi bersama gue Scare Toys. Sebelumnya selamat malam, selamat siang, selamat sore. Dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan pada kesempatan kali ini, bagi kalian yang belum tahu, gue mau review nih dia. Ini mungkin agak jadul banget ya, ini tahun berapa nih? Bisa kita lihat suara. Tahun 94 bro, Bandai. Dan otomatis dan sudah pasti Bandai Jepang. Karena versi Bandai US-nya nggak ngeluarin nih Alien Ranger. Jadi ini keluar di film Kaku Ranger. Sedangkan Ninja Sentai Kaku Ranger atau Ninja Ranger yang udah sempat tampil di Indosiar apa RCTI, gue lupa. Terus versi Mighty Morphin-nya nggak ngeluarin kalau nggak salah ya. Setahu gue nggak ngeluarin karena cuma Jepang aja. Jadi ini ada versi Kaku Ranger aja. Makanya ini kita lihat reviewnya. Oke, ini detailnya dulu kita lihat. Ya, ini warnanya merah, hitam, dan dibalut emas. Tapi gua ini bukan emas palsu, apa ya, asli ya. Udah pasti palsu, cuma keren aja desainnya. Dan buat barang tahun 94 menurut gue ini mulus banget dan super keren. Karena ya jarang lah rare. Ini S, logo S artinya Saruder karena si Ranger merah itu Saruder ya. Oke, next ini dia. Logo Kaku Ranger nih. Terus kita buka suara ya. Di lampunya masih nyala semua. Sekarang kita buka ya supaya kalian pada lihat. Aneh asli kayak gini nih. Terus ini bisa digabung juga sama si pedang hitam ya. Biar jadi panjang. Kita coba eleknya gimana. Lampunya masih nyala. Ini keren banget, kalian wajib punya, tapi sayangnya ini tidak gue jual. Jadi nanti kalau dapat lagi baru gue jual ya. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan lihat video gue yang lain di channel gue. Thank you.